Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kesalahan fatal sering terjadi adalah mengajarkan pengurangan. Kalau kita mengambil objek nyata seperti ini, sebenarnya pengurangan itu dengan onde ini sangat mudah. Misalkan seorang anak ya, kita ceritakan, kita punya dua onde, dua ya, dikurangi satu berapa? Satunya diambil gitu. Tentu tinggal satu langsung ya, nggak masalah. Kalau kita punya lima onde misalnya, seorang anak suruh lihat berapa ini lima ya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dikurangi 2, 5 kurangi 2 misalnya, langsung 3 ya, gak masalah gitu. Berbagai macam variasi boleh ya, boleh. Misalkan kalau mau disembunyikan, misalkan teman Apik punya 2 nih, 2 onde, kemudian diambil 1 berapa, ditutup misalnya gitu, tinggal 1. Oke, anak makin penasaran, ini 2, kalau misalnya anak mulai bisa gitu ya, oke sebutlah ini 5, 5 diambil 2, tinggal berapa? Nah, anak kan penasaran berapa ya? Jadi lihat, misalnya anak menebak 3, suruh cek, iya betul 3. Nah, ini akan sangat menarik. Nah, kesalahan fatal terjadi kadang-kadang malah dengan gambar. Gambar itu bagus ya untuk pengurangan, tapi sering salah. Misalnya kalau kita akan menggambarkan 2 dikurangi 1. Nah, ada 2 bunga misal begini. Kemudian dikurangi 1 bunga misal. 2 dikurangi 1. Inginnya menjawabnya adalah 1 gitu ya. Gitu ya, 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 pengennya. Tapi anak kita tidak akan menjawab 2 dikurangi 1, 1 untuk gambar yang ini. Anak-anak melihat 2 dikurangi 1 jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Karena ini ada 1, 2, 3, 3 bunga. Jadi gambar ini lebih kuat gitu ya. Tanda pengurangan ini tidak begitu, simbol ini tidak begitu tertangkap gitu ya. Lalu kalau dengan gambar, bagaimana kalau ingin 2 dikurangi 1? Bapak ibu guru, orang tua, kalau mau 2 dikurangi 1, barangkali kalau mau menggunakan gambar adalah begini. Ada 2 gambar, yang 1 dicoret, misalnya. Ini tidak dipakai. Jadi sebenarnya ada 2, kemudian yang 1 tidak dipakai. Tinggal berapa yang dipakai? 1. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.